Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur atas benih-benih cinta kasih yang telah Engkau tanamkan dalam diri kami. Bukalah telinga dan hati kami untuk dapat mendengarkan sabdamu pada hari ini. Dan ajarilah kami untuk terus-menerus mengembangkan cinta kasih dalam diri kami, sehingga semakin mencintai Engkau dan sesama secara nyata dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya, yang demikian belum pernah dilihat oleh orang Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang punya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, kita semua umat Allah di Kuskupan Padang pastilah tahu dan bangga mempunyai sosok uskup Monsinyur Vitus Rubianto Solihin, mempunyai moto dalam pelayanannya, Misericordia Motus, yang berarti tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Moto ini sebagai penggerak seluruh pelayanan dan penggembalaan di Kuskupan Padang. Moto ini mengharapkan juga agar semua umat di Kuskupan Padang mempunyai roh yang sama, yaitu mempunyai hati yang berbelas kasih seperti Yesus. Saudara-saudari terkasih, hari ini bacaan Injil digambarkan bagaimana Yesus yang tergerak hatinya oleh belas kasihan melihat banyak orang yang terlantar seperti domba yang tidak mempunyai gembala dan seperti tuaian yang memerlukan pekerja untuk menuai panenan. Gambaran ini mau mengatakan bahwa Yesus adalah gembala yang baik dan sekaligus pemilik tuaian. Tetapi Yesus membutuhkan kerjasama dari mereka yang menerima undangan Yesus untuk menjadi pekerja-pekerja di kebun anggurnya. Saudara-saudari terkasih, Allah adalah gembala baik untuk kita semua dan pemilik tuaian. Kita sebagai umat beriman dipanggil untuk ikut serta dalam misi Kristus sendiri, yaitu mewartakan sabdanya kepada semua orang. Pewartaan itu tidak harus selalu berbicara sesuatu yang besar, tetapi dimulai dengan hal-hal sederhana dengan cinta yang besar. Seperti menjadi murid Yesus di dalam keluarga, pekerjaan, lingkungan sosial, dengan menunjukkan semangat kasih dalam perkataan dan perbuatan. Hal yang sama sudah ditunjukkan oleh seorang martir yang kita peringati hari ini, Santo Agustinus Zaurong. Agustinus Zaurong memberikan teladan, yaitu berani bersaksi terhadap iman kepada Kristus. Meskipun mengalami tekanan dan penganiayaan yang keras dari pemerintahan Tiongkok pada masanya, yang melarang semua agama Kristiani, sampai pada akhirnya, karena kesetiaannya menjadi murid Yesus, ia bersama banyak orang dihukum mati karena iman dan memperjuangkan isi imannya. Tuhan memberkati. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkaulah yang menciptakan segala sesuatu. Ajarilah kami untuk selalu setia memuji dan memuliakan namamu, serta senantiasa bersyukur atas segala sesuatu yang kami terima dari kemurahanmu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu,
Tuhan kami yang bersama dengan dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Engkaulah Allah Esa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim. Kami puji dan muliakan dikau. Di tahun komunitas basis ini, dengan sepenuh hati kami mengagungkan dikau karena engkaulah sumber, dasar, dan model sempurna kesatuan kami dengan dikau, sesama, dan alam ciptaan. Kami mohon, anugerahilah kami Roh Kudus-Mu, agar kami mampu membangun persaudaraan dan persekutuan sejati di dalam keluarga, komunitas-komunitas, dan seluruh gereja. Dengannya, kami menjadi tanda kesatuan dan kehadiran-Mu di dunia ini. Bunda Maria, Bunda yang berbelas kasih, doakanlah kami anak-anak-Mu, agar hidup rukun dan bersatu seperti keluarga kudus di Nazaret. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.